Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku. Aku kali ini mau bikin bakso. Mau isiin pakai ini ayam yang udah dimasak kayak gitu, disangrai. Pakai keju sama pakai telur. Sekarang kita mulai. Pakai mangkok kayak gini dulu. Cara nyetaknya biar gampang. Kita olesin pakai minyak sayur. Nah, ini udah mendidih. Jadi, habis itu kita mau ambil gak usah pakai yang gini gak apa-apa. Diginiin aja juga gak apa-apa. Dipakein taruh sini dulu juga gak apa-apa. Kuliahnya kayak gini. Aku dulu pernah sedikit sih. Cuma hari ini aku lagi pengen masak lagi. Terus kita mau pakein telur. Habis itu kita mau taruh sedikit cheese. Habis itu kita mau kasih sambal. Habis itu terakhir kita mau kasih taruh ayam. Ayamnya taruh di atasnya. Habis itu baru kita tutup. Oke, cara nutupnya. Begini aja. Oke, sekarang kita ambil. Begini, baru kita yaya pakai tangan. Udah deh. Jadi deh, bakso beranak. Baru kita cemplungin di wajan yang udah mendidih. Nah, kita gini-giniin. Oke, sekarang kita masukin. Tuh. Kita ulangi sekali lagi. Masalah isi, selera, terserah kalian mau diisi apa. Sebenarnya nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Taruh di sini aja, di tangan aja juga nggak apa-apa. Tapi biar aku takut tumpah, jadi aku pakainya di sini aja. Kita ya. Sekarang kita mau tambahin telur lagi seperti pertama kali kita bikin. Nah, terakhir kita mau kasih keju, cabai seperlunya kalau kalian suka pedas, kalau nggak suka juga nggak apa-apa karena ini kan semuanya udah enak. Baru terakhir kita mau pakai ayam. Baru proses penutupan. Gampang banget ya. Buat ukuran gimana cara bikin baksonya, semuanya udah aku dulu aku udah pernah bikin bakso, caranya juga udah ada di situ. Jadi aku kali ini nggak usah pakai bilang. Nah, baru kita angkat. Nah, kayak gini aja. Nah, kayak gitu. Sekarang kita masukin di wajan. Nah, untuk tambahannya, aku pakai tahu kayak gini, terus dilubangin tengahnya, baru kita mau masukin. Sama sih, terserah kalian, aku tadi mau pakai bakso aja. Habis itu, kita tutup, kita masukin deh, kayak gini aja. Masukin, udah jadi. Nah, sekarang, karena ini aku udah masak ya, ini. Udah matang tuh, ininya juga tuh udah ada tahu ya. Ini ada bakso gede juga. Nah, aku sekarang mau bikin gimana caranya, yuk. Kita mau ambil mangkok dulu. Aku di sini mau cuma mau pakai masak toge aja. Aku juga udah bikin apa ya kuahnya. Ini kuahnya aku bikin kuahnya pakai kuah cek ya. Tahu ya kuah cek ya. Nah, sekarang kita tunggu
pergi aja. Habis itu kita ambil baksonya, terserah baksonya mau berapa. Bakso kecilnya aku mau pakaiin 3, terus satunya aku mau pakai 1 aja. Terus kita masukin bakso ini, tapi ini dalamnya nggak ada itunya ya, nggak ada sambelnya, aku kan nggak boleh makan sambel. Nah sekarang kita mau diulin pakai kuah. Selera ya, kalian mau pakai saus sama juga nggak apa-apa. Kasih kecap sedikit. Kalau kalian suka saus, kalian boleh tambahkan saus. Sausnya udah mau habis. Gak suka saus itu. Terus kita mau tambahin daun cabai, baru kita kasih cabai. Nah, terakhir kita mau kecerin jeruk nipis. Wah, wow. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Gimana cara bikin bakso cara simple tuh? Gini, itu ada cekernya, ada ininya. Sekarang kita mau belah. Kita mau belah ini dalamnya ini bakso. Sebentar. Sekarang kita belah pakai gigi. Ini dalamnya sama, aku kasih keju, aku kasih itu juga. Tapi aku cuma nggak kasih itu aja. Kira-kira kayak begini. Tuh, dalamnya ada cheese, terus ada telur dan ayam. Nah, ini bakso yang tahu. Nah, caranya begini. Cara penyajiannya selera sih ya. Aku mau pakai toge aja. Nah, sekarang kita cobain. Mantap banget. Ini bakso bulatnya. Coba ini ya. Enak banget. Iya. Apa? Ini jusnya. Wah, mantap. Kalau ini itu aja video dari aku. Gimana cara simple bikin bakso mercon? Karena ini belum matang. Bakso beranak, bakso mercon, bakso beranak, terserah ya selera mau bilang apa gitu. Oke, kali ini itu aja video dari aku, gimana cara simple bikin bakso bakso beranak, bakso mercon. Nah, ini begini tuh. Nah, mantap banget ini kuatnya. Oke, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.